Λέγονται αγιακρόνα νηρημάτα του Μεγίστος. Αγαπητά μου, κατσιά, καουλά μου, καπεραμαουλά μου, καρυμπαρή. Μαγείτες η αγκού που κυβάλλα αγαλία, να την αγκού αγκούνι κουριά. Όπως λέει, να παγκοπαγωνεί την κοινότητα σε αιτία τα σούρα του Σελόνου. Να μια κρύβωνη πουλιά, αλλά αλμανάκια εδώ που είχε, ξέρα, το που είπα τα χαρία και το αυτό καλό είχε. Αλλά νίκη, να είμαι τα τζάου μου σε χάντα με την πατά του που τους έκανα. Είμαι σία μου κουλάω μια πόστερνα, σαν πρόβε, άγια σαν πρόβε. Αλλά είσαι στον ίδιο, δηλαδή να σου είχα την κάποια πτήρη να πάρει τη γίνη λαό την κατεβάσει. Αλλήγο το του χαμού ούτε σε πίτσα το παρταώνα την κατεβάσει. Ακούνε η διπασάρα μου το χαμού να πάρει τη γίνη σε παγάνη το εγώ λάσκο. Αλλά σου
Tetapi kegelapan yang sudah ditaklukkan, yang sudah digantikan dengan terang, justru kembali lagi menjadi kegelapan. Oleh karena dosa dan kejahatan manusia. Karena itu kita perlu mengenal, memperingati, berbicara tentang apa yang sudah Tuhan perbuat, tentang apa yang sudah Tuhan lakukan, dan tentang apa yang sudah Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Yang tidak terpikirkan oleh dunia dan yang tidak terpikirkan oleh manusia, apa yang diperbuat oleh Tuhan. Karena memang Allah berbuat yang tidak logis, di luar daripada akal yang waras dari manusia. Dan sebenarnya manusia menginginkan hal yang waras yang harus Allah lakukan. Kadang-kadang kehidupan dunia dan kadang-kadang kehidupan manusia. Tetapi oleh karena suatu tindakan, Allah adalah suatu tindakan yang tidak logis. Bahkan berita Injil seperti berita kegilaan dirasa oleh manusia. Sulit untuk masuk ke dalam logika, karena itu sulit untuk dimengerti. Karena manusia ingin yang fisik saja, karena manusia ingin yang nyata-nyata saja. Manusia Allah melakukan tindakan yang logis sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang diinginkan oleh manusia dengan akal yang waras. Arjaya, Yesus berkata kepada Petrus, dan ia tersinggung, "Hosana, Bapa kami. Hari ini kamu tidak mengerti esok kamu. Apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Yesus selama dalam kehidupannya bersama-sama dengan murid-murid Yesus, sedangkan murid-murid saja tidak mengerti." Tindakan Allah yang tidak logis itu yang perlu kita kenal, dan yang perlu dikenal dan dirasakan oleh umat Kristen yang percaya saat ini. Dan itu malam pertama setelah Paskah. Paru kilo nama cenderung tubuh penderitaan kesengsaraan yang sangat berat sekali, atau juga dikatakan dengan istilah klipsis, tekanan berat bagi hati seseorang atau sisaan. Tetapi melalui nas ini, Paulus sebagai rasul dan tanda-tanda orang-orang kafir, si PB seorang apostel iman sebagai rasul yang sampai ke tanda-tanda kehidupan orang-orang kafir. Masa luharunangan dibantu masih bagus, mengingin dan dibamain sedangkan apapun, sedangkan dibunan mabain alat istra tersebut jalan masuk mandor mengenal bahwa rumah ini seorang maka dibatuh jadi dua dihidup. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi dikuat dan diberikan gelar kepada Barnabas. Tuhan Paulus memberikan izin. Yaitu Silas. Dan
babi haus diberikan gelar dengan keris. Nama Zeus dan Hermes adalah dewa yang disembah oleh orang kafir. Karena itu mereka mau menyampaikan suatu persembahan kepada dewa Zeus dan dewa Hermes yang sudah dianggap mereka menjadi manusia melalui Barnabas dan Paulus. Terdengar oleh Rasul Barnabas dan Paulus memuliakan pakaian mereka dan menjumpai mereka. Mengapa kamu berbuat begini? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami di sini untuk memberitakan Injil kepadamu. Kata Injil di sini atau kesukaan. Kegembiraan. Keselamatan. Maka juga dapat kita katakan Injil itu adalah tentang salib. Itu harus kita katakan Injil salib tentang Kristus yang tersembunyi. Kenapa harus disampaikan Injil itu kata-kata orang kafir? Itu gak tau menurun, ya kasih pilih-pilih. Malah disobat nasi dan dibatang nasi. Karena mereka menyembah kepada Allah yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang tidak dapat memberikan apa-apa dalam kehidupan mereka, bahkan yang dapat memberikan kesengsaraan yang melarapan di dalam kehidupan mereka. Karena itu Paulus harus sampaikan Injil ke tengah-tengah kehidupan mereka supaya mereka menerima Injil keselamatan, Injil kesukaan. Dan Injil ini dan juga Injil tentang salib Kristus. Itu apa? Kenapa harus diberitakan Injil itu kepada mereka yang menyembah kepada Allah yang tidak ada, kepada Allah yang sia-sia? Masa ini tadi donasi di mana nama ini dibatalkan sumadian bumi supaya mereka berbalik dan percaya kepada Allah yang hidup. Karena Allah yang hidup itulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi. Dalam zaman lampau Allah menjaga mereka mengikuti zaman mereka sendiri. Tetapi dengan tepat waktunya Allah memberikan suatu keselamatan besar bagi dunia yang mengikuti jalannya, bagi semua orang yang mengikuti jalannya. Dan nama untuk nasional ini pepatah di pantai itu bukan mengatakan bahwa Allah itu tidak menyatakan diri. Berbagai-bagai hal, berbagai-bagai macam Allah menyatakan dirinya ke tengah-tengah dunia dan ke tengah-tengah manusia. Yang sebenarnya manusia harus lebih mengenal apa dan siapakah Allah itu. Berjumpa dengan ciptaan saja kita harus kata inilah Allah itu yang mencipta. Kita saling bertemu saja pun kita sudah mengetahui, mengerti apa dan siapakah Allah itu. Yang menjadi suatu kenyataan daripada diri Allah sendiri memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia.
yang dibutuhkan oleh manusia, itu yang diberikan oleh Allah, karena itu yang dikatakan. Kalau yang penting dengan kebajikan, pagi dan besar. Dia lima tahun, namun itu. Dia lima tahun, namun itu. Dileo di batano na dumbinda. Dileo di batano na tau pasal bakonto hata. Dileo di batano kala na tau mapahin lasro hata. Apa yang bisa membuat kegetiran kita? Semua sudah diperlengkapi. Saya katakan yang hari minggu itu. Saya korbankan mas ini kepada diri saya sendiri. Apa yang mau saya katakan kepada Yesus ini? Kau pemilik diri, kau raja yang mau masuk ke Yerusalem, tetapi seekor keledai pun kau tidak punya. Keledai pun kau pinjam. Kenapa? Supaya kita punya keledai. Kenapa? Supaya kita juga bisa dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan memerlukannya, sedangkan keledai yang bodoh saja Tuhan perlukan. Karena itu tidak ada lagi alasan bagi kita. Tetapi kita harus bisa mengatakan, Tuhan, aku adalah yang engkau perlukan. Jangan hanya dari itu, jemaat itu saja, aku perlukan itu semua. Tetapi kapan kau diperlukan itu? Kita hanya memerlukan juru selamat, tetapi hidup kita tidak pernah diperlukan oleh itu. Tapi ironisnya kalau sampai akhir hidup kita tidak bisa kita diperlukan Tuhan. Karena kita mengatakan bahwa aku Tuhan bodoh. Bahwa aku Tuhan tidak dapat berkata-kata. Bahwa aku Tuhan adalah rendah. Tapi Tuhan memiliki. Kalau tidak dipukul itu, kalau dia hidup, keledai itu, dia hanya melangkah 5 hari. Kalau dipukul dia baru bisa lebih daripada 5 hari. Kami Tuhan berdua. Katakan, jawab saja, Tuhan berdua. Dan katakanlah kepada setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi, Tuhan sangat berdua. Di keterbatasanku, di keterlemahanku, di ketidaksanggupanku, di ketidakberdayaanku, dan katakan ketidaksanggupan yang sakit, ketidakberdayaan yang berdaya, ketidakmampuan yang mampu. Bagaimana ke dalam kehidupan kerohanian? Bolehkah
karena dosa dan kejahatan itu. Sulit gak hidup kerohanian itu nyaman dalam hidup? Karena itu kita harus mampu katakan lebih daripada itu Tuhan mau berikan kepadaku atas kebajikanmu. Masih diri lagi masalah. Untuk apa itu Tuhan berikan yang lebih daripada itu lagi? Yang lebih daripada sandal pangan. Saya kata malah apa?
pangalan niya lang ang buka muna lang. Nasunang lama at nasunang muna. Sa ganyan mo sa Romano, mo siya ito at kaunod na siya. Sumigil ay mulis. Kami daw makorpon las ni Roma. Kapasipon ko. Nasa na ito, doon na rupit ko. Hindi ko. Masuklo, matagya mo may kami ito ng poso. Yagamuro siya. Lupis siya nito, Benigno. Sa katunaman ito ni Jesus. Laho, magpoko. Pasok-pasok. Aga na poso. Nalungan ka mga kayaan ako ni na poso. Ihuya, nagalip sa ito. Doon sa lungon at talumas nito niya. Siya mo ay nangit ito sa Ihuriyaw ang nag-iwisan. Masa di baga sa pototong kung ang tarong ito buhay paso, las ito ang miso kung tapis tayo. Buhay na muna kang nyorsi. Sana sa'y makapanyo pag ito ang makoro na siya. Makapunan ni baga sa pagkaliyong man, makanalibaga sa pasa ito, maklas ni Roma, makanalibaga sa pasa ni Roma, ibir lumagodang makanamit at ibaga sa buhay paso, lagtubisok na lang tumawa na lagtubis pa. At dahil baga sa buwan, hindi na yung mas buwan. Mahiling ito na hindi na yung buwan at patoklas ko. Nabuwan ang pangkalin siyo at nasok na buwan ang pangkalin siyo. Nabuwan ang siyo kami ito, hindi na. Napatong patungan sa rin, pero mga rakma kanyan ko. Rakma ang laupor, tumutangin siya. Bungin ang gabi, bungin pangalap ang buko, maupihan nila ang nagsarawanin na tiyo, dahil masulot siya. Sa nasisang dusa doon, ang mga usok na, ahalan niya na, Jesus Christus, Lord.